Sementara itu, pengenalan semula SST yang dijangka dikuatkuasakan pada September ini selaras hasrat kerajaan untuk mengurangkan kos beban hidup rakyat. Malah sebahagian besar barangan asas seperti beras, ikan, daging ayam termasuk barangan keluarga baharu dan tuala wanita dikecualikan daripada SST. Turut tersenarai motosikal bawah 250cc dan basikal. Satu aspek yang ditimbangkan semasa model SST terbaru ini dibentuk adalah kesannya terhadap kaum wanita. Kerajaan sedar akan peranan yang dimainkan oleh golongan wanita. Oleh sebab itu, kerajaan mencadangkan barangan asas untuk wanita termasuk tuala wanita yang sebelum ini dikenakan cukai GST sebanyak 6% diberikan pengecualian daripada dikenakan cukai jualan. Keluarga baru juga akan dipelihara di bawah SST. Lampin bayi, makanan bayi serta botol susu dicadang untuk tidak dikenakan cukai ini. Ini berbeza sekali daripada sistem GST sebelum ini. Selain itu, bagi memastikan kesejahteraan warga emas, kerajaan juga akan mengecualikan cukai untuk barangan seperti tongkat dan kerusi roda. Menerusi pengenalan SST, Kerajaan Persekutuan juga berpendapat kadar inflasi akan terkawal dan jika ada peningkatan, ia tidak setinggi ketika GST diperkenalkan. Kiranya ada kenaikan harga, impak SST dijangka hanya separuh daripada kenaikan harga yang disebabkan oleh GST terdahulu. Kerajaan Persekutuan juga melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan mengambil langkah berjaga-jaga dan menguatkuasakan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2019. Pembentangan RUU Cukai Jualan 2018 adalah untuk memansuhkan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 yang dilihat memberi beban besar kepada rakyat sejak ia mula diperkenalkan pada April 2015.